cuaca. Tempat yang berbeda memiliki kondisi cuaca yang berbeda. Ayo kita belajar tentang cuaca. Cerah. Simbol untuk cuaca cerah adalah matahari. Matahari bersinar sangat cerah. Hewan-hewan keluar untuk bermain. Ayo kita lihat kesibukan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada cuaca ini. Fotosintesis. Tanaman-tanaman ini sudah lama tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup dan mereka terlihat pucat. Kebetulan hari ini cuacanya cerah. Mereka bisa mendapatkan banyak sinar matahari. Ketuk matahari untuk membantu tanaman menyerap sinar matahari agar fotosintesis dapat berlangsung. Tanaman-tanaman itu terlihat sehat lagi. Berikutnya, ayo kita lihat ada hal lain apa yang terjadi. Kadal berjemur di bawah matahari. Lihat, itu seekor kadal. Dia sedang berjemur. Tahukah kamu, kadal adalah makhluk berdarah dingin yang perlu berjemur untuk membuat tubuh mereka menjadi lebih fleksibel. Kadal itu merayap dengan sangat lambat. Ayo kita bantu dia berjemur agar dia bisa bergerak lebih cepat. Setelah berjemur, kadal menjadi penuh dengan energi. Sekarang, ayo kita ulas apa yang telah kamu pelajari. Ensiklopedia Panda Kecil. Manakah yang merupakan simbol untuk cuaca cerah? Bingo! Jawabanmu benar. Apa yang akan terjadi saat cuacanya cerah? Fotosintesis. Ingatanmu cukup bagus. Berikutnya, ayo kita lihat cuaca di tempat lain. Ketuk di sini untuk melihat kondisi cuaca saat ini. Cuacanya berubah lagi. Ayo kita lihat cuaca di kebun.